مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عليه الصحابة والتابعين وتابعي التابعين والعلماء العاملين مصنف الشام قدر جيلاني وعلم ونفاد الكتاب شيخ إمام النووي وإلى آبائنا وأمهاتنا من شيء محمد حوالينا ورسالاتنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. الحديث تويكي حديث الربيع كان نمر بابات والعشرون لن رمبولو حديث yang nomor 24. An Nabi Dharin sangking Abi Dharanin Nabi sangking Nabi Fima ing dalam barang Yarwi kang meriwayatkan Yarwi kang nyerita ake hi ing mah an Rabbihi sangking pangerane Nabi annahu satemene Rabbuhu Andahu satemene Rabbuhu atau Rabbihi iku kala berkata atau dawuh sinten Rabbuhu. Ini namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang dari Allah, ya, maknanya kemudian dialih bahasakan oleh Nabi Muhammad. Bukan wahyu. Kalau wahyu, saya ulangi ya, kalau wahyu itu lafal dan susunannya dari Allah, kemudian Nabi Muhammad menyampaikan sama 100%, itu wahyu. Entah? Tidak ada perubahan sama sekali itu. Redaksinya Nabi Muhammad tidak merubah. Tapi kalau hadis qudsi itu dari Allah disampaikan kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad menyampaikan dengan bahasanya sendiri. Ada perubahan, tapi maknanya pesannya sama, itu dari Allah. Entah? Itu yang dimaksud dengan hadis qudsi. Jadi bukan wahyu. Ya. Nah, ini hadis yang panjang ya, dan ini termasuk hadis yang tertera di awal kitab Nashihul Ibad itu. Hadis ini bagus sekali. Qala berkata sapa rabbuhu ya ibadihu hamba insun. Ya ibadihu hamba insun wahai hambaku. Ini sak temene ingsun iku haram tu mengharamkan sapa ingsun. Ini saat temene ingsun iku haram tu mengharamkan sopo ingsun adzulma ing kezoliman adzulma ing nganiyoyo atau kezoliman. Zolim itu artinya menganiaya, bisa juga diartikan dengan kegelapan. Minad zulumati ilan ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Maka namanya az-zulumat, zalim. Orang yang zalim itu berarti dalam kegelapan. Kegelapan itu artinya tidak ada cahaya. Faham tuh? Nah, jadi gelap itu karena tidak ada cahaya. Ketika ada cahaya, maka kegelapan itu akan hilang. Nah, cahaya itu namanya nur. Nur itu ya petunjuknya Allah. Tapi kalau orang itu dalam kegelapan, berarti dia tidak mendapatkan pencerahan, tidak mendapatkan cahaya. Jadi wong nek sing berjalan ke kegelapan, kezaliman, itu pasti dia akan bingung. Kayak orang yang berjalan di tengah kegelapan malam, di tengah hutan, tidak ada cahaya sama sekali. Atau di sebuah tempat, di sebuah desa, peteng gak ada cahaya, moro-moro nyasar, nyasak-nyasak. Nah, kira-kira dia kesandung-sandung apa tidak itu? Ya kan? Pasti sandung, dia tidak bisa melihat yang di bawah itu ada apa. Ono ceglongan apa ono watu. Lah nek ono watu ya berarti dia kesandung. Lah nek ceglongan pasti dia akan terperosok di dalamnya. Itulah orang yang tidak mendapatkan cahaya. Ibarat orang yang tidak mendapatkan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Apa cahayanya? Petunjuk agama Islam. Faham? Nah, di sini Allah mengharamkan, melarang kita untuk berbuat kezaliman. Ala nafsi ingatasi awa insun. Ala nafsi ingatasi awa insun. Wajah tu lantati aki sopa insun.
Wa ja'altu lan menjadikan sapa ingsun hu ing az-zulma bainakum ing dalem antarane sira kabeh. Wa ja'altu lan menjadikan sapa ingsun hu ing az-zulma bainakum ing dalem antarane sira kabeh muharraman iku haram. Iku muharraman haram. Fala tadzalamu mongko aja saling nganiaya sapa sira kabeh. Fala tadzalamu mongko aja saling menganiaya sapa sira kabeh. Tadzalamu, tadzalama asalnya tadzalama mengikuti wazan tafa'ala. Kalau ada sebuah mauzun mengikuti wazan tafa'ala itu artinya saling. Zolama, asalnya kan zolama, ya. Zolama itu artinya menzolimi. Kalau tazolama, saling menzolimi. Satu sama lain itu saling berbuat curang, saling berbuat aniaya. Maka Allah melarang kita, di antara kita ini jangan sampai ada yang saling menzolimi. Gitu loh. Jangan ada yang berdusta, jangan ada yang korupsi, jangan ada yang merugikan orang lain. Coba kamu lihat yang pertama itu tadi setelah qala itu ya ibadi inni haramtu adzulma ala nafsi. Jadi Allah itu memulai hadis qudsi ini dengan dirinya sendiri. Allah melarang dirinya sendiri. Ini berarti menunjukkan sangat penting. Tidak langsung begini, tidak langsung kalian jangan berbuat zalim. Tapi di sini saya mengharamkan zalim untuk diri saya sendiri, kamu juga demikian. Berarti ini menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Kita tidak boleh menganiaya sesama manusia, berbuat kedzaliman. Sama dengan perintah untuk bersolawat, innallaha wa mala. Itu urutannya gimana? Allah dulu kan. Berarti Allah dulu yang mengawali solawat. Berarti solawat itu penting apa tidak? Sangat dianjurkan apa tidak? Coba seandainya Allah begini, hai manusia bersolawatlah kamu. Tapi kan tidak begitu. Tapi bagaimana? Sesungguhnya Allah, malaikatnya yusalluna alan malaikat dulu, Allah dulu kemudian menyuruh para malaikat yusalluna alan nabi, semuanya bersolawat kepada nabi sampai sekarang. Ya baru kemudian ya ayyuhalladzina, kita ini masuk ketiga. Jadi setelah Allah mengawali dirinya sendiri, menyuruh dengan mengawali dirinya sendiri, kemudian para malaikat, kemudian ya ayyuhalladzina amanu. Di situ yang dipanggil amanu, berarti wong sing solawat adalah orang yang amanu, beriman. Berarti wong sing gak solawat tidak beriman. Kan logikanya begitu, paham tuh? Saya ulangi ya. Jadi kalau Allah kalau menyuruh sesuatu atau melarang sesuatu, mengawali dengan penyebutan dirinya sendiri, itu berarti sangat penting. Ya, baru kemudian fala tadzalamu kon ojo saling mengani ya. Ya ibadihu hamba insun. Kullukum utawi saben-saben sira kabeh iku dhalun kesasar. Pada hakikatnya semua kita ini dalam kondisi yang tersesat, dhalun kesasar. Illa kecuali, ada pengecualiannya, illaman kecuali wong ihtad hadaitu kang paring hidayah sapa ingsun, atau hadaitu kang paring petunjuk sapa ingsun. Hadaitu kang paring petunjuk sapa ingsun hu ing man. Fastahdu mongkon jaluk petunjuk sapa sira kabeh. Sinnya bermakna li tolak, minta. Ya. Jadi cara maknani itu ngono. Cara maknani ku bang, kamu nek belajar apa nahwu sorob itu dipakai kaidahnya. Seperti tadzalamu nek diartani jangan mendzalimi salah. Ya, faedahnya apa? Saling. Berarti nek maknani jangan saling mendzalimi. Nah, sing iki fastahdu maka mintalah hidayah, lid tolap, minta, ya kan? Sinnya bermakna apa? Lid tolap atau numre. Fastahdu mongkon jaluk, ngono nek maknane. Fastahdu mongkon jaluk hidayah sapa sira kabeh, jaluk petunjuk sapa sira kabeh ni ing ingsun. Ahdi mongko aweh hidayah atau ahdi mongko nuduhno sapa ingsun. Ahdi mongko nuduhno sapa ingsun kum ing sira kabeh. Kita ini harus selalu berdoa agar diberikan hidayah oleh Allah. Ya, jadi jangan merasa terus apa? Jangan merasa terus kita tidak butuh terhadap bimbingan Allah. Buktinya apa? Setiap kali kita baca Fatihah, setiap kali kita sholat, kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ya kan? Ya Allah berilah saya petunjuk jalan yang
lurus, jalan yang lurus. Jadi nek kon maca Fatihah ketika lafaz ihdinash shiratal mustaqim itu dalam hati berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau saya masih menyeleweng, kalau saya masih menyimpang dari jalan-Mu, sering meninggalkan Engkau, ya, tidak amanah dan sebagainya, ihdinash shiratal mustaqim, maka tunjukkanlah jalan yang lurus. Siapa jalan yang lurus? Shiratal ladzina an'amta alaihim, yakni jalan orang-orang yang Kau beri nikmat. Yang diberi nikmat itu siapa? Para nabi, para syuhada, sahabat, orang soleh, para kiai. Kita mengikuti mereka gitu loh. Karena kita ini makomnya adalah orang awam. Jadi kita harus mengingat kepada orang-orang yang soleh, orang syuhada, semuanya para nabi. Itu adalah kategorinya an'amta alaihim, diberikan kenikmatan. Apa? Kenikmatan jalan yang lurus. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang Kau murkai. Ya, orang-orang fasik, orang-orang kafir, orang-orang munafik. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, dan bukan orang yang tersesat. Jadi ngono. Jadi sakjane nek maca Fatihah, kalau kita baca Fatihah saja mulai dari bismillah. Ya, dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, alhamdulillahirabbil alamin, itu terserah kamu mentafsiri seperti apa. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang ada semua langit bumi itu semuanya miliknya Allah. Ar-Rahmanir, pengasih lagi maha penyayang. Allah sayang gak sama kita? Sayang ya. Kita sering lupa sama Allah, tapi buktinya Allah masih sayang sama kita. Ya kan? Kita bermaksiat, Allah masih ngasih makan apa enggak sama kita? Kita bermaksiat, Allah masih ngasih oksigen apa enggak? Seandainya Allah marah sama kita, terus kita diboikot, enggak boleh kamu, enggak boleh mengakses oksigen ya. Satu jam aja, mati apa ora? Mati kan? Tapi betapa Allah itu maha penyayang. Allah memiliki sifat ghafur, artinya pengampun. Bahkan para ulama mengatakan, apa sih yang dimaksud dengan ghafur? Allah mengampuni kita sebelum kita minta maaf. La nukallifullahu nafsan, la yukallifullahu nafsan illa usaha laha makasabat wa alaiha maktasabat. Jadi sakjane wong Islam iki, kalau kita melakukan dosa, dosa kita diampuni itu juga karena doanya Nabi Muhammad. Jadi ketika Allah itu, ini saya cerita agak panjang sedikit ya para santri, keterangan saya ini, karena saya juga ngaji. Saya itu meskipun ngajar, saya juga masih ngaji. Ya, sehingga kalau saya ngaji, saya faham, saya sampaikan ke kamu. Jadi ada satu ayat, walasaufa yu'tika rabbuka fatardha. Allah itu akan memberikan sesuatu kepadamu, kamu pasti akan ridho. Nabi Muhammad itu akan dipenuhi semua oleh Allah, dan Nabi Muhammad itu kan ridho, ikhlas, rela. Tapi Nabi Muhammad begini jawabannya, ketika ayat itu turun, saya tidak ridho satu hal ya Allah, apabila ada umatku satu saja yang masuk neraka. Bayangkan, walasaufa yu'tika rabbuka fatardha. Jadi Nabi Muhammad itu tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah ridho apabila satu saja umatnya yang kekal di dalam neraka. Jadi umatnya Nabi Muhammad nanti tidak ada yang menetap selamanya di neraka. Itu ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Wah, konek ngaji tafsir itu nanti kalau menemukan rahasia ayat Al-Qur'an itu luar biasa. Seperti nek tahlilan itu ya, laha maka sabat wa alaiha rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtona, ya Allah jangan siksa kami, in nasina kalau kami lupa, au akhtona kalau kami berbuat salah. Itu satu-satunya permintaan Nabi Muhammad yang tidak dikasihkan kepada Nabi lain. Artinya apa? Umatnya Nabi Muhammad kalau berbuat salah karena lupa, salah ya, itu nanti akan mendapatkan ampunan dari Allah. La tu'akhirna, jangan siksa kami. Enak jadi umatnya Nabi Muhammad itu. Ya, fahim. Nanti itu semua umat-umat terdahulu itu akan minta syafaat kepada nabinya. Tapi sama nabinya disuruh minta syafaat kepada Nabi Muhammad, bayangkan. Umatnya Nabi Nuh, mereka kan pasti mengadunya kepada Nabi Nuh minta pertolongan nanti di akhirat itu, umatnya Nabi Nuh itu. Tapi sama Nabi Nuh jangan ke saya, ke sana sih ke Nabi Muhammad. Semuanya gitu, bayangkan. Itu saking besarnya syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat kubro namanya. Dan nanti itu ketika di akhirat.
Akhirat itu apa? Akhirat itu alam ketika bumi dan seisinya sudah hancur, sudah tidak ada langit, bumi tidak ada, itu baru nanti namanya akhirat. Jadi orang sekarang yang meninggal dikubur itu bukan di akhirat. Tolong pahami, paham tuh? Saya ulangi, orang yang sudah wafat dikubur itu alamnya bukan alam akhirat, tapi namanya alam barzakh. Namanya apa? Alam barzakh. Ya, kalau orang itu baik, amalnya baik, soleh, maka kuburan menjadi taman, seperti taman surga, kayak pemanasan. Tapi kalau orang itu zalim, orang fasik, banyak kesalahan, maka menjadi salah satu lubang dari lubangnya neraka. Dia juga mendapatkan siksa di situ. Ono siksa kubur. Namanya alam barzakh. Ruh, ruh dengan jasad itu beda. Ini namanya jasad. Ya, yang bisa dicubit, dipukul, merasakan sakit, ini namanya apa? Jasad, merasakan enak. Tapi kalau ruh sudah lepas, berarti jasad ini berfungsi apa tidak? Tidak. Jasad akan habis dimakan oleh binatang yang ada di dalam tanah. Sedangkan ruh, ya, itu abadi. Ruh abadi. Ruh bisa merasakan kenikmatan, bisa juga merasakan kesengsaraan. Ya. Jadi nanti ruhnya orang Islam, ruhnya orang-orang soleh itu berada di sebuah taman. Tapi belum ke akhirat, sekali lagi kamu jangan salah sangka. Ada yang berwujud seperti burung yang hijau, terbang ke sana kemari, itu ruhnya umat Islam itu. Faidum. Nah, nanti kalau sudah dihancurkan semua, langit bumi kiamat ya, itu baru namanya alam akhirat. Nanti ada yang namanya padang mahsyar. Ada yang namanya timbangan amal ya, mizan. Kemudian ada sebuah jembatan yang memanjang namanya as-sirat. Apa? As-sirat. Ya, itu tergantung amalannya seseorang. Kalau bagus maka secepat kilat langsung masuk surga atau masuk neraka. Ada yang nyemplung di sik. Nah, ini bayangkan. Setiap orang kan pasti akan melewati itu. Ya. Kalau orang itu fasik, artinya orang Islam tapi sering ngelakoni dosa, ya. Bisa saja itu kecemplung gitu loh. Tapi enggak lama-lama. Berarti apa? Api itu mensucikan dosa-dosanya orang mukmin, orang Islam. Meskipun selama hidup itu dia cuma mengatakan la ilaha illallah cuma sekali saja, tetap mlebu surga. Jadi sebenarnya kita enggak boleh apa ya? Benci banget sama orang yang melakukan dosa besar. Wong Islam, tapi setiap hari dia sukanya mangkal di sukanya apa istilahnya nongkrong di tempat-tempat maksiat sambil main judi kayak sambil apa minum atau mungkin dia melakukan pergaulan bebas tapi dia tahu tahlilan gitu loh. Yang kok sing tahlilan itu diganjar apa ora? Dibalas dengan kebaikan apa tidak? Dibalas kan karena Allah Maha Adil. Nah, dia akan masuk surga dengan ini tadi meskipun cuma sekali mengucapkan la ilaha illallah sepanjang usianya. Okay. Fama ya'mal miskala daratin khairai ya rab. Fama ya'mal miskala daratin syarai ya rab. Baik buruk itu pasti ada balasannya. Tapi tergantung baik buruknya nanti banyak yang mana. Timbangan itu kan. Ya. Fa'amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radia. Kalau timbangannya berat, sakulat mawazinuhu timbangannya fahuwa fi isyatir radia. Dia dalam kehidupan yang bahagia, yang diridhoi. Insyatin radiyatin. Deglek. Wah, amalane wakeh ning pondok biyen senengane ngaji. Basio prayan ngaji khataman kayak awakmu iki. Basio ning pondok prai khataman Quran dhewe, no kan keren. Ya kan? Wa amma man khafat, barang siapa yang enteng. Ya ringan. Khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Nanti dia kembalinya endingnya ke neraka namanya Hawiyah. Ada neraka namanya Hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Apa kamu tahu apa itu Hawiyah? Narun hamiyah. Api yang sangat panas sekali. Faham tuh? Ya, jadi itu tadi. Ada mizan, ada timbangan. Apakah sakulat? Apakah khafat? Sakulat mawa zinuhu fahuwa fi isyatin radiyah. Wa amma man khafat mawa zinuhu fahuwa wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah tadi. Jadi
Saya ulangi tadi ya, kita semuanya ini kalau tidak minta hidayah, maka itu fatal. Maka setiap hari harus minta hidayah kepada Allah. Paling tidak kalau baca Fatihah tadi apa? Baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah ke jalan yang lurus. Siapa siratal ladina an'amta alaihim, an'amta alaihim, yang kau beri nikmat kepada mereka. Alaihim tadi siapa? Para nabi, para wali, para syuhada, para sahabat, kiai-kiai kita, ya, para habaib, itu an'amta alaihim. Bukan orang-orang yang dimurkai, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya ibadihu hamba insun, kullukum utawi sira kabeh, kullukum utawi saben-saben sira kabeh iku ja'iun lapar. Kamu semua dalam keadaan lapar. Illaman kejaba wong at'amtu, kang paring mangan, kang paring makan sapa ingsun. At'amtu, kang paring mangan sapa ingsun hu ingman. Fastat'amu, mongko jaluk mangan sapa sira kabeh. Fastat'amu, mongko jaluk mangan sapa sira kabeh ni ing ingsun. Ut'im, mongko mangani sapa ingsun, atau mongko paring mangan sapa ingsun. Ut'im, mongko paring mangan sapa ingsun kum ing sira kabeh. Wahai hamba yang kedua, wahai hambaku, kamu semua itu dalam kondisi yang lapar kecuali yang saya berikan makanan. Maka mintalah makanan, pasti akan saya beri maka makanan rezekinya Allah. Ya ibadihu hamba ingsun, kipasnya dimatikan ya. Kullukum utawi saben-saben sira kabeh iku arin mudo, tau mudo? Lanjang, tidak berbusana. Iku arin mudo, udo, illaman kejaba wong kasautu, kasautu kang paring sandang sapa ingsun. Sandang itu apa? Baju. Ditunggu ya. Jangan kenceng nanti biar sudah berarti apa belum? Illaman kejaba wong kasautu kang paring sandang, paring baju sapa ingsun hu ingman. Kita semua ini dalam kondisi telanjang, tak berbusana. Fastaksu, mongko jaluk sandang sapa sira kabeh. Fastaksu, mongko jaluk sandang sapa sira kabeh ni ing ingsun. Aksu, mongko paring sandang sapa ingsun kum ing sira kabeh. Kamu semua dalam keadaan telanjang tak berbusana, maka mintalah baju, pasti akan saya kasih baju untuk menutup kemaluan, untuk menutup aurat. Seperti kisahnya Nabi Adam dan Sayyidah Hawa ketika di surga, itu beliau mengenakan baju yang sangat mulia sekali, baju kebesaran penduduk surga waktu itu. Ya, mahkota, kemudian baju yang bagus terbuat dari sutra, perhiasan. Tapi ketika Nabi Adam makan buah khuldi, seketika itu juga langsung. Jadi tidak nunggu beberapa menit. Kalau dalam keterangan kitab itu langsung. Langsung apa? Semua busana yang dikenakan itu tanggal semuanya. Tanggal itu apa? Lepas, copot. Sampai Nabi Adam itu bingung, nyari apa? Nyari daun untuk menutupi auratnya. Ada daun yang sangat lebar sekali itu daunnya, dipakai untuk menutupi itu. Ya, itu artinya apa? Ketika orang itu takwa kepada Allah, maka dia mendapatkan pakaian yang mulia. Tapi begitu dia melanggar perintah Allah, maka semua kenikmatan itu akan dihilangkan. Itu simbolnya seperti itu, paham tuh? Nah, bingung. Nabi Adam sama Sayyidah Hawa bingung karena dalam kondisi tak berbusana waktu itu. Pas mangan langsung mudo kape. Akhirnya apa? Bingung mencari sesuatu untuk menutupi auratnya, paham tuh? Nah, ya ibadihu hamba ingsun, innakum satemene sira kape iku tuhtiuna. Tuhtiuna gawe salah sapa sira kabeh. Tuhtiuna gawe salah sapa sira kabeh billaili ing dalam waktu malam wan nahari lan siang. Wahai hambaku, kamu semua itu pasti berbuat kesalahan ya, siang dan malam. Wa ana hali utawi ingsun iku aghfiru ngapura sapa ingsun adzunuba ing pira-pira dosa. Wa ana hali utawi ingsun iku aghfiru ngapura sapa ingsun adzunuba ing pira-pira dosa jami'an halis kabehane. Semua dosa diampuni oleh Allah, baik dosa kecil maupun dosa besar, insya Allah akan diampuni kecuali satu yang tidak diampuni Allah, yakni dosa syirik. Apa? Dosa syirik, mensekutukan Allah. Dalilnya mana? Innallaha la yaghfiru, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi singkat diampuni Allah itu ya syirik. Ya, murtad. Jami'an halis kabiani fastaghfiru, mongko jaluk ampunan
Fastaghfiru mongko jalu ampunan sira kabeh ni ing ingsun. Afir mongko ngapura sapa ingsun lakum kedue sira kabeh. Maka mintalah ampun kepadaku, akan saya ampuni. Ya, Nabi Muhammad itu dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad itu selalu beristighfar kepada Allah sehari itu minimal 70, ada yang mengatakan 80 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim itu ya. Jadi kamu kalau wiritan ini kan jumlahnya 99. 99 ini. Nek sing cilik iku 33. Ini kan ada dua apa ini? Pentolan yang besar ya. Ini 33, ini 33, ini 33. Jumlahnya berapa di total? 99. Nah, Nabi Muhammad itu dalam sebuah riwayat itu paling tidak minimal sehari itu istighfar 70 sampai 80. Ya, ya kalau kok sedikit apa ndak diperbanyak ya bisa saja. Cuma kalau Nabi itu banyak, nanti kita ini akan mengikuti itu akan kesulitan gitu loh. Maka Nabi itu ngasih contoh yang ringan, paling tidak segitu gitu loh. Baik. Ya, jadi wong iku nek akeh istighfare, insyaallah rezekinya lancar. Di samping dosanya diampuni, rezekinya lancar, mendapatkan keturunan yang banyak. Kemudian kalau daerah itu kemarau, maka akan turun hujan. Ya. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum anhara. Surat apa itu ya? Surat apa? Surat apa? Al-Mulk apa? Inna fatahna itu. Nah, coba dicari ya. Surat Al-Mulk kalau tidak salah. Ya, jadi kita ini pasti pernah berbuat salah, maka beristighfar. Ya ibadi huwa mba insul innakum sa'ta menisiro kabeh. Iku lantab lugu ora bakal tumeka, tidak akan sampai sopo siro kabeh. Iku lantab lugu ora bakal tumeka sopo siro kabeh duri eng bahayani insul. Duri eng bahayani insul fata duru. Fata turu mongkong bahayani sopo siro kabeni enging sun. Walan tabluhulan ora bakal tumekau sopo siro kabeh nafai ing manfaat enging sun. Walan tabluhulan ora bakal tumekau sopo siro kabeh nafai ing manfaat enging sun. Fatan fau mongkong manfaati siro kabeni enging sun. Wai hambaku, kamu semua tidak akan bisa membahayakanku, juga tidak bisa memberi manfaat kepadaku. Jadi gini maksudnya gini. Seandainya semua manusia yang jumlahnya miliaran di dunia ini ya ingin mencelakai Allah, enggak bisa. Enggak bakal bisa. Atau sebaliknya, positif memberi manfaat kepada Allah, ya Allah enggak akan bertambah sama sekali gitu loh. Jangan GR itu apa? Gede rasa. Kamu lagi rajin-rajinnya ibadah gitu ya, ngaji terus apa mana, sholat terus pokoknya alim banget. Terus kamu ada perasaan begini, ya Allah, kok ingene anu yo, nanti Gusti Allah semakin tambah begini tambah. Yaudah, seandainya semua manusia ini jumlahnya miliaran ini semuanya bertakwa kepada Allah, itu tidak akan menambah keagungan Allah. Sebaliknya kalau negatif, semua miliaran manusia di bumi ini podo-podo gak nyembah Allah, Allah juga tidak akan berkurang keagungannya. Faham tuh? Kenapa? Karena Allah itu bersifat baqa', artinya kekal, tidak tambah, tidak kurang. Jangan lupa itu. Wujud kitam baqa', mukhalafatu lil hawa, disi berbeda dengan makhluk. Coba kita ini kan makhluk kan. Kamu kalau dipuji, banyak orang yang memuji-muji kamu, ganteng, pinter, wajahnya glowing semuanya. Fotonya keren, banyak like semuanya. Senang apa tidak? Perasaanmu berubah apa tidak? Berubah menjadi senang, ya kan? Tapi ketika kamu posting semuanya, sudah maksimal, sudah pakai pencahayaan seperti ini, ternyata dicuekin, tidak mendapatkan like cuma 5 gitu, sudah di refresh bolak-balik kok enggak nambah-nambah. Perasaanmu berubah apa tidak? Menjadi kecewa apa enggak? Kecewa. Itu namanya makhluk. Kalau khalik tidak akan seperti itu, faham tuh? Karena kita ini makhluk yang butuh pujian. Gak kuat nek dicela, ya kan? Hatersnya orang yang julid banyak, gak kuat banget. Ada orang gak suka gitu ya. Itu berubah-berubah karena manusia punya perasaan. Allah itu gak butuh itu semua gitu loh, faham tuh?
Ini nanti ada di belakangnya. Ini ya ibadi huwa ba'ingsun lau andaikan lau lamun anna awalakum saat temennya awal sirokabe wa akhirakum lan akhir sirokabe. Seandainya manusia, kamu semua dari awal penciptaan, siapa? Nabi Adam, sampai nanti akhir itu berapa, tidak terhitung itu sudah. Wa insakum, kata Allah, menungso sirokabe lan menungso sirokabe wa jinnakum lan jin sirokabe, menungso plus jin. Kanu ono sopo kabeh iku ala atqa qalbi rajulin ing atase luweh wedine atine wong lanang. Iku ala atqa qalbi rajulin ing atase luweh wedine atine wong lanang wahidin kang siji minkum saking sira kabeh. Kok ono wong sing takwa banget mulai awal sampai akhir menungso jin. Mazada mongko ora nambahi apa dalik. Mazada orang mongko orang nambah ya pada lika mongkono kabe fimul ke ing dalam kerajaan ingsun itu ndak ngefek terhadap kerajaan saya syai'an ing sesuatu. Faham ya sampai sini ya? Seandainya loh, seandainya kita berpikir secara liang, seandainya kabe wong mulai awal sampai akhir, woi kuapa nyembah Gusti Allah, terus ono perasaan iku mah kerajaannya Allah nanti pasti akan semakin levelnya naik gitu ya, itu salah. Tanggapan seperti itu apa? Salah, karena tidak akan menambah apapun, karena Allah sudah agung, karena Allah itu maha besar. Allahu Akbar. Allahu Akbar itu tidak butuh bantuan makhluk gitu loh. Tapi kalau besarnya manusia, besarnya pondok ini butuh bantuan makhluk apa tidak? Pondok ini kalau ingin besar butuh bantuan manusia apa tidak? Butuh, santrinya banyak, ya kan? Tambah kayak santri ini aku bah moro-moro jadi 10.000. Seandainya tiba-tiba aku bah satu putra ini menjulang tinggi lantai 5, ada liftnya gitu kan, ada ruang bawah tanahnya, suparkirin yang bawah tanah kayak mall ya, itu nambah kan, karena membutuhkan mah. Tapi kalau Allah itu sudah Allahu Akbar, maha besar, tidak butuh itu semuanya. Betul. Nah terus kebalikannya, ya ibadi wa baik sunlahu, seandainya anna awalakum saat temennya sedune kawitane sira kabeh wa akhirakum lan akhiri sira kabeh wa insakum lan menungso sira kabeh wa jinnakum lan jin sira kabeh kanu ono sapa alladina kanu ono sapa awalakum ila akhirih rajae iku ala afjari qalbi rajulin ing atase luweh lacut, lacut itu durhaka. Iku ala afjari qalbi rajulin ing atase luweh durhakane, luweh lacute atine wong wahidin kang siji minkum saking sira kabeh. Seandainya semua sak dunya sekongkol gak ono sing nyembah Allah gitu ya, mana koso ora berkurang, mana koso ora berkurang apa dalika mengkono-mengkono mau, mengkono-mengkono matkur fi mulki ing dalam kerajaan ingsun syai'an ing swiji-wiji, ndak berkurang juga. Ya ibadihu hamba ingsun lau seandainya anna awalakum setuhne kawitan siro kabe wa akhirakum lan akhir siro kabe wa insakum lan menungso siro kabe wa jinnakum lan jin siro kabe iku komu podo apanya komayakumu stand up, standing apa berdiri iku komu podo ngatek sopo awalakum ilakhiri fisoidin ing dalam tanah lapang atau tanah kang dhuwur fi saidin ing dalam tanah lapang wahidin kang siji fasalu mongko padha njaluk sapa awwalakum ni ing ingsun fa taitu mongko paring sapa ingsun kula wahidin ing saben-saben siji mas'alatahu ing nyuwune kullun atau permintaannya kullu wahidin rujuknya mas'alatahu ing permintaane kullu wahidin. Mana kau seorang urangi apa dalika mengkono-mengkono matkur mimma saking barang indi indi kang sanding insun illa kecuali kama kaya oleh barang yang kusukan berkurang apa ilmih yatu dom. Dom itu apa? Dom itu apa? Jarum. Apa ilmih yatu jarum? Bahasa Jawa ini dom dalwawu mim dom. Kamu bingung ini apa ini? Dom apa dom? Dom niku ngedom, ngedome apa? Membagi. Ya, jarum nek salah anu kok. Kaya nulis bumi ya, mau tulis bom. Salah maca soalnya nek pas ngaji ngantuk ya. Walang dadi
lawang. Ya, walang tadi lawang. Al-jarad was-samaku, al-jaradu rupane walang, was-samaku lan iwa. Karena kamu ngajinya sambil ngantuk-ngantuk gini, akhirnya mau tulisi lawang. Ternyata setelah 5 tahun kemudian kamu boyong, kamu ngajar di rumahmu, muridmu tanya, "Loh, Ustadz, ini bukannya walang?" "Nyunda ya, ini di kitab saya lawang ya." "Wah, ya wis ning ngono walang sing nempel ning lawang." "Ya wis munae lho, diartene munae." "Apa al-mikhyatu jarum?" "Idza dakhala tatkalane mlebu, idza dakhala tatkalane mlebu apa al-mikhyat al-bahra ing segara." Nah, ini kemudian, "Wahai hambaku, seandainya, seandainya ya, manusia dari awal sampai akhir, manusia dan jin itu ngumpul jadi satu di sebuah tempat yang lapang, kuabe njaluk, kuabe minta kepada Allah, njaluk dungo, ya Allah, saya minta Ferrari, saya minta Lamborghini, saya minta istana yang wesak, njaluk-njaluk ya, ndak nanggung-nanggung gitu loh. Kamu ingin jadi sultan, ingin jadi punya koin emas yang banyak, wes, satu orang minta, wah ndak terhitung wes, miliaran apa triliunan gitu ya. Tapi itu dipeng wong plus jin dari awal sampai akhir, podo njaluk, nanti itu pasti akan di apa? Dikabulkan oleh Allah tanpa berkurang satu pun dari kerajaan Allah kecuali seperti al-mikhyatu jarum, tahu jarum ya, yang sangat kecil dicelup noning laut. Bukan yang gelas, gelas ini kecil apa banyak airnya? Sedikit ya, sedikit. Ada baskom lebih lumayan, tapi ini tidak nanggung-nanggung, bukan sungai, tapi lah laut itu miliknya Allah. Sedangkan jarum ini tes setetes kemudian dibagi semua orang plus jin dari awal sampai akhir nanti kiamat. Cuma segitu. Faham tuh? Sama dengan ilmunya Allah. Ilmunya Allah itu juga begitu. Rahasia-rahasia Allah tuh. Oh, para ulama itu seandainya ada orang yang bisa memecahkan rahasianya alif lam mim, oh itu pasti nanti akan goncang dunia itu. Makanya alif lam mim itu kan kalau dalam tafsir Jalalain itu kan ditafsiri para ulama Allahu a'lamu bimuradihi, hanya Allah yang tahu maksudnya. Sepandai-pandainya ahli tafsir enggak tahu itu. Ada yang mentafsirkan ini kan alif itu Allah, lam itu Jibril, mim itu Muhammad. Itu kan tafsir, tapi belum tentu kebenarannya seperti apa kan. Makanya dalam akhir surat Kahfi itu yang kita baca setiap Jumat pagi, bismillahirrahmanirrahim, "Qul law kanal bahru midadal li kalimati rabbi la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada." Seandainya ilmu Allah itu dibagi ke semua makhluk itu seperti midadal li kalimati, ya seperti apa, ujung tinta pena itu dicelupkan ke laut kemudian tintanya ini dibagi-bagi ke semua orang. Bayangkan, sak tetes itu sak piro segini kan. Iku ae ono sing jenius seperti siapa itu Isaac Newton atau seperti siapa? Einstein yang otaknya luar biasa, ada Pak Habibie, itu kebagian piro itu? Padahal pinter kan? Nanti sing awakmu koyo ngene. Sak tetes dibagi oleh piro itu? Sak cipratan. Bisa bayangkan enggak? Bisa bayangkan enggak? Bisa. Makanya otaknya orang Indonesia itu mahal karena ketika dijual storage-nya masih empty, masih tidak terpakai. Kalau orang Jepang kan lumayan sudah pakai sekian persen itu karena dipakai untuk inovasi, bikin teknologi yang canggih, robot dan sebagainya. Orang Cina juga begitu. Kalau orang Indonesia masih jadi santri sing pinter ya, jadi santri sing moco sing akeh gitu loh. Saya ini ada rak ini, ada rak itu, ada rak itu. Ini gudang ini yang mau lewati. Gudang itu masih banyak itu. Belum saya buka kerdusnya. Di perpus ini terus sih mau gosok, gak mau balik no, terus dan sebagainya. Ini lemari, minjem Gus ya. Ya minjem, taruh lemari. Gak diwajah lemari gue. Gua yang dok ya. Itu bukan apa-apa. Dengan banyaknya buku ini, biar kita itu cinta terhadap ilmu. Orang terus gaya-gayaan ngono mari ngono ning lemari gak tau mau waca sampai suwek-suwek ngono kan. Soale keturun terus mari ngono suwek-suwek ndak pernah dibaca. Paham tuh? Nah, gitu loh. Jadi paling enggak itu ya jangan sampai kita ini ikhlas, jangan sampai kita ini ridho dengan yang namanya kebodohan. Karena tujuan santri mondok itu adalah menghapus kebodohan biar kita ini pintar gitu loh. Yang asalnya ndak tahu menjadi tahu, yang asalnya ndak ada informasi menjadi punya informasi.
sing kamu biyen asale ngajine durung lancar dilancar karo am selati tak tiru am selati ndak tau mubtada itu apa jadi paham mubtada gak hafal kulaso jadi hafal kulaso istighosah ndak tau jadi tau istighosah selawat-selawat itu kan diajarkan di pondok pesantren bentu. Nah itu lho ya ilmu Allah itu kayak gitu itu luasnya minta ampun. Ya ibadi wa ba'isud ida dakhala tatkalani masuk apa al-mihyat al-bahra yang segoro ya ibadi wa ba'isud innama ini mesti nih innama itu inna kalau bertemu dengan ma maka batal amalnya. Inna itu kan asalnya batan sibulisma wa tarfa'ul tapi kalau bertemu dengan ma tan sibulisma itu tidak bermanfaat lagi gitu loh. Jadi ini innama ya wa waslu ma bidil hurufi muqilu i'malaha wa qad yubakal amalu innaka ka innama tagas wa waslu ma bidil hurufi muqilu i'malaha qal amalu innaka ka panjenengan mata tibatal tatine innama tagas ya ibadi ini terakhir. Ini satu hadis yang panjang. Besok juga gitu. Besok ada satu hadis yang panjang. Jadi keterangannya bisa setengah jam lebih ya. Innama angin mesti nehiya. Iya saya lihat YouTube-nya Koba itu anu. Hadis ngaji pertama itu part 1 viewernya 1100. Ya saya posting itu ya anak-anak semangat itu. Kemudian part 2 ngaji part 2 itu sudah mulai 600. Part 3 sudah mulai 400, kemudian 300, yang terakhir ini 160. Ini dia rara yang kemana ini para santri ini ya? Mungkin masih liburan. Innama angin mestine yau yo amal yang di pondok bisa lah lihat itu nanti ya. Amalukum iku yau tawi amal iku amalukum biro-biro amal sirokabi usi kang ngitung sapa ingsun. Usi kang ngitung sapa ingsun na ing amal. Wah si kang menghitung sapa ingsun ha ing amal laku maring sira kabeh summa wafi nuli memenuhi sapa ingsun nuli nuhoni apa bales sapa ingsun ha ing amal itu semua adalah amalan kita faman mongko utawi sampane wajada kang nemu sapa man khairan ing bagus. Kalau kita mendapati amalan kita itu bagus, kalau kita merasa apa yang kita lakukan itu bagus, fal yahmid mongko becik muji sapa man. Fal yahmid mongko becik muji sapa man Allah ing Allah. Kalau bagus maka mengucapkan alhamdulillah. Kayak ngene lho, kamu mari poso sunah Senin. Mari ngono buka puasa, terus kamu ada perasaan seneng sekali. Maka jangan lupa baca alhamdulillah ya Allah sudah diberikan petunjuk gelem poso, ya kan? Mari ngaji semuanya. Sekali duduk kamu satu jus. Terus setelah itu ada perasaan seneng, ya artinya enak, hati menjadi tenang. Maka alhamdulillah. Maka kata Rasulullah, alhamdulillahilladzi hadana lihada. Gitu. Falyahmid. Nah sebaliknya kalau ada amalan yang jelek, waman lan utawi sapane wong wajadakan nemu sopeman iku wajadan nemu sopeman khairat dalika ing liyane mengkona-mengkona khairat falayalu manna mongko ojo nyacat temen sopeman falayalu manna mongko ojo nyacat temen sopeman illa nafsahu kejobo ing awak dewe neman. Kalau perbuatan itu jelek jangan menyalahkan orang lain tapi salahkan diri sendiri illa nafsahu kejobo awak dewe neman. Rawa meriwayatkan huwa ing hadis sapa muslimun imam muslim tete wallahu alam bisawab insyaallah al hadis al khamis wal isrun besok ya. Kemudian pengumuman besok pagi setelah subuh, jadi kamu sholat subuh ngaji setelah ngaji itu Quran semuanya ke Aqobah 4 untuk tahlilan gitu putra putri ya tahlilan 40 harinya Kiai Haji Ahmad Munawar Hidayat. Nanti makan sarapannya di sana sekalian. Fentum sama anak Maharid sama anak aku Bambat juga. Jadi 4:30 kamu berangkat ke sana. Sarapan terus pulang ke sini. Ya, fentum. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi dhikrika wa mu'afatihim.
Allah salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli والذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول ممدحم يا ربي بالمصطفى سيدنا وفي لنا ما مضى يا واسع الخمسة ننفي بيار وبين حكيم المصطفى والمرتضى ابنهما الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نستغفرك ما قرأنا فارده إلينا عند حاجاتنا إليه ولا تنسناه يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد.